Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para juragan teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel Loki Sudin teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah teman-teman. Nah, kali ini teman-teman ada indukan jenis Simental teman-teman, calon indukan. Jadi ini masih kategori betina teman-teman. Ini umur kurang lebih sekitar 4-5 bulan. Ini bandrol harga berapa pak, kalau boleh tahu pak? 8.500. Kalau yang sebelah sana itu pak, yang agak besar itu harga berapa? Mintanya masih 14. Minta 14 juta. Oke teman, ini ada betet cukup super, cukup bagus. Usia kurang lebih sekitar 6-7 bulanan teman, karena lebih besar ini daripada yang sebelah sini. Yang sebelah sini tadi minta harga 8,5, ini mintanya 14 juta teman, 14,5 juta. Seperti ini kondisi indukan, calon indukan dari jenis ras Simental teman. Ini sapinya seperti ini. Ini juga ada indukan calon dari sapi jenis PO teman-teman. Mas ini kira kopi enten mas, nek ini kira. Oke, jangka 13.5. 13.5. Ya 13.5. Ini ada 13.5. Calon indukan dari sapi PO teman-teman. Ini harga 13.5 seperti ini teman-teman. Masih dere atau masih perawan. Ini kondisi harga terbaru dari pasar hewan Gombong pasca hari raya Idul Fitri ya teman-teman. Ini harga 13.5. Umur kurang lebih sekitar 1 tahunan ini sapi PO nya indukannya. Seperti ini teman-teman, ciri khasnya warnanya ada punuknya dan ada apa ini namanya punuk, sama bentuk kakinya juga seperti ini, cukup panjang dan tinggi teman. Ini identik sapi PO ya teman. Ini di hadapan saya ada kolom sapi calon indukan jenis limosin. Ini betina semua teman. Ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sekitar ya ada 15-an nih betina semua teman. Mas ini harga, kalau boleh tahu ini harga berapa mas, dari yang paling ujung sini mas? Gak tahu. Juragannya sih nih mas, juragannya sih ngendi? Belum ketemu sama orang yang emang di bagiannya teman-teman, jadi saya belum bisa memastikan harganya berapa. Tapi seperti ini kondisi keramaian di pasar hewan Gombong, cukup ramai, banyak petani yang mencari pengganti sapi yang habis keluar teman-teman. Banyak sekali yang agak besar. Harga pira pak singgih pak, mana gede harga piraan? Gini ki kolom niki. Sebelas ribu lebih ya. 1, 2, 3, 4, 5 ini ya. Ini 13. Oh 13. Ini sebelasan. Oh ini sebelasan, berarti yang ini 13-an. Iya. Ini sebelasan ya pak? Ini itu sebelasan. Itu sebelasan, yang sampingnya yang 14 ini, 3 ekor. Wah ini yang ini harga 14-an teman-teman. Umur kurang lebih sekitar berapa bulan pak? 8 bulan lebih ya? Iya. Sekitar 8 bulanan teman, 14 juta, ini harga 11 juta lebih. Ada 4 ekor.
seperti ini kondisinya. Ini jenis indukan ras Beagle, teman-teman. Seperti ini, dan racaknya juga cukup bagus, cukup memenuhi standar. Wah, mantap sekali. Ini harga yang 14 cukup ya, sebenarnya sih hampir sama, cuma mungkin dari rasnya ini juga mempengaruhi tingkat harga dari sapi tersebut, teman-teman. Biasanya kalau rasnya Simmental atau Limousin biasanya lebih harganya lebih tinggi daripada ras-ras yang biasa, teman-teman. Ini harga yang kolom 11-an, teman-teman. Mantap, ini update harga kolom indukan. Wah, banyak, cukup ramai, teman-teman, pasca Hari Raya Idul Fitri ini. Kondisi pasar hewan Gombong. Wah, ini ada calon indukan baru. Rekap biru gue, Pak. Rekap biru ya, Pak. 11.5. Harga 200. 11.5. Bimbi 200, teman-teman. Berarti piro? 11.7. Jenisnya yo cross juga ini. Limousin cross. Rp11.5.000, teman-teman. Baru datang. Cukup ramai, teman-teman. Sapi-sapi di pasar hewan Gombong ini indukan. Ini ada yang paling kecil. Kegabir apa yang cilik, Pak? Dua ini yang tadi agak tanya 13-an, teman. Cukup ramai, teman-teman. Tidak seperti hari biasanya. Wah, ini. Ini referensi harga buat teman-teman yang ingin mencari sapi calon indukan, teman-teman. Salah satu pembeli pasar hewan Gombong. Pak, ngamunten harga berapa ini, Pak, kalau boleh tahu? 10.000. Berapa? 10.000. 10.000, teman-teman. Harga 10.000. Simmental dugul indukan. Kepalanya dugul, teman-teman, lagi coba ditawar sama salah satu pedagang yang ada di pasar hewan Gombong. Bisik ya. Tuh. Oke, teman, ini ada indukan sapi PO. Yang kosit, Mas. Rego piro, Mas? Harganya 7.000. 7 juta, teman. Umur kurang lebih sekitar berapa bulan ini, Mas? 3 bulan. Harga umur kurang lebih sekitar 3 bulan, harga 7.000 ya, 7 juta ya. Kayak 7 juta, teman-teman. Ini sapi PO calon indukan. Ini juga ada banyak sekali. Pikir kopi, Mas. Indukannya gimana, calon? Harga 6 jutaan ya. Harga 6 jutaan, teman-teman. Ini sapi PO di segmen jenis kelamin betina. Harga 7 juta, lebih besar, teman-teman. Seperti ini kurang lebih umur sekitar 3 bulanan. Cukup bagus, cukup bersih. Gak bisa lihat harga 7 juta. Mantap, kan? Oke.
singki rego piran mas? Rodo gede mas. Jaluke 75. 7.500. Oke, karo mas siapa ya mas? Mas Mabrur. Mas Mabrur. Iya. Wah, ya mas Mabrur. Saking telatah klirong. Saking telatah klirong, teman-teman. Ini salah satu pedagang sapi PO di Pasar Hewan Kombong, teman-teman. Oh, ana sing golek bibitan cilik ya Mas. Menawi ada yang mencari bibitan sapi PO khususnya indukan atau betina bisa Mas nomor HP-ne angsal mboten? Angsal. Piro nomor HP-ne jenengan Mas? 083 109 055 ini Mas Mabrur ya. Iya. Salah satu pedagang sapi PO khususnya di segmen betina, pedetan, teman-teman, calon indukan. Ini harga berapa tadi, Mas? 75. 7.500. Mas bisa nego atau udah net? Nego. Masih bisa nego ya, teman-teman. Ini bisa membantu teman-teman yang sedang mencari indukan. IG-nya apa? R.A.Fram. Wah, IG, punya IG juga Mas Mabrur ini R.A.Fram, teman-teman bisa di follow nanti untuk mengupdatekan atau mengikuti informasi dari Mas Mabrur ini ya Mas. Iya, iya. Kali ini berapa Mas? 5.500. 5.500 teman-teman ini sapi-sapi yang dibawa sama Mas Mabrur. Cukup banyak teman, ada sekitar 10-an lebih teman-teman. Mantap sekali. Makasih ya Mas.